Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ririn. Saya hari ini mau masak terong ya, terong ungu. Bahan-bahannya ini terong sama daging cincang, daging ayam ya. Ini bisa pakai sapi apa babi atau udang juga bisa. Sama daun bawang, tepung maizena buat pengental, bawangnya 3 siung, gula, roiko, garam, sama kecap ya, kecap enggak manis sih ini, enggak asin juga, kecap sedang ya kayaknya. Terus ini sama saus tiram ya. Ini semua bahannya. Terlebih dahulu siapkan tadi wajan juga bisa buat menggoreng terongnya. Panaskan dulu. Gorengnya enggak usah lama-lama ya. Lihat, ini minyaknya bekas menggoreng kerupuk ya, enggak apa-apa. Coba dulu satu, kayaknya minyaknya belum panas. Coba sana saya kayaknya masukkan dulu begini. Satu digoreng. Ini terong satu ya, tapi aku jadikan dua karena ini apa pancinya itu kecil. Jadiin satu juga bisa lah. Karena gorengnya cepat. Itu kalau di sini kita ya namanya minyak banyak. Ini kecap, ditaruh roiko sama gula ya. Sudah lunak ya. Iya, masih putih tapi ini udah matang. Nanti kalau kelamaan jadi itu terongnya jadi lembek. Ini terongnya sedang lembek. Udah ya. Terus ini ganti panci, ganti wajan ya.
wajan ini. Panaskan wajan. Terus ini kalau ada airnya bersihkan sama tisu dapur ya, biar airnya enggak meletup-meletup kena badan. Ini pakai minyak dikit, terus tumis bawang tadi, bawang cincang, bawang putih cincang ya. Tunggu sampai harum. Ini masukkan daging ayam tadi ya, masukkan daging ayam tadi, cincang, ditumis. Ini sampai matang ya. Terus ini tadi tepungnya dikasih air ya, diaduk-aduk. Jangan sampai menggumpal, ini buat pengental. Ini sudah matang, dikasih kecap. Saya siram ya, sedikit aja. Kalau yang suka asin ya boleh tambahin. Dicoba, karena ini hari puasa saya nggak bisa mencoba. Terus tambahkan tadi ya, kalau udah ada airnya terus masukin terong tadi ya, soalnya terongnya udah matang, nggak usah lama-lama. Jadi masukin daun bawang, jangan kebanyakan air ya, kebanyakan air juga itu ya. Kasih gula dikit, kasih hoko dikit lagi. Tadi ayamnya kan udah dikasih, terus ini terongnya nih takut rasanya kurang, terus dikasih lagi dikit. Siap. Ini terongnya udah lembek, padahal baru itu tadi udah di itu ya. Mau dibersihin dulu ini.
kangen satu susah. Dibersihin dulu nih pinggir-pinggirnya ya. Sudah, ini dia terong sama daging cincang. Sudah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.